Anak kosan wajib masak resep ini, Ce. Definisi ayam rempah kayak instan tapi enak banget. Aku pakai 1,5 kg ceker ayam, 1 kg daging ayam. Rempahnya ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan ketumbar yang agak banyak. Tambahkan bubuk bawang putih, kaldu bubuk, dan air secukupnya. Airnya nggak usah di atas ayam ya, cukup seperti ini aja nih, Cek. Masaknya pakai magic jar aja, pencetnya malam-malam, besok pagi baru dibuka. Ini aku pakai slow cooking 6 jam totalnya. Jadi sama aja ya, Cek, ini lihat hasilnya. Sisa air rebusannya jangan dibuang, aku tambahkan nasi 3 cup. Pokoknya sesuaikan ya air dan nasinya. Ayamnya boleh digoreng, boleh nggak, bebas ya. Sambalnya aku masak sambal bebarak terong ya, sesuai requestan dari Roy tadi. Aku senang banget ketemu Roy, ternyata kami ini satu daerah, Ce. Siapa yang doyan sambal bebarak ini? Yang kalau udah dibikin gak bisa berhenti makan. Tidak dimasak loh sambal ini, asal dia tetap di bawah terong, cabai, Ternyata kami itu satu daerah ya, Ce. Jadi senang nih anakku di sini, ya Allah. Lihatlah nih nasi rempahnya wangi, pulen banget, legit, Ce. Dem, kami makan dulu ya, Ce. Pokoknya anak kosan, ibu-ibu yang banyak kegiatan, lincah banget, gak ada waktu masak tapi mau makan enak, cocok banget rikuk ayam rempah ini ya, Ce. Oke, Ce.